warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Monel, tak terasa kita sudah memasuki bulan Ramadan, yang dimana di bulan yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita berbagai macam kesempatan yang istimewa, salah satunya untuk mendekatkan diri kita kepadanya, serta menambah keimanan kita dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara yang berharga dalam mengamalkannya adalah dengan memanfaatkan waktu luang kita untuk mengerjakan hal-hal yang bersifat positif dan bermanfaat. Ada berbagai macam hal positif yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan, guna meningkatkan keimanan serta meningkatkan spiritualitas kita. Teman-teman bisa mengawalinya dengan membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk dan pedoman bagi manusia dengan membaca, mengamalkan, mempelajari, serta merenungkan ayat-ayat suci Al-Quran merupakan salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan keimanan kita dan memperkuat spiritualitas kita. Selain dengan membaca Al-Quran, berderma juga beramal memiliki nilai yang sangat penting di dalam Islam, yaitu sebagai wujud implementasi belas kasihan dan kepedulian terhadap sesama. Adapun bentuk dalam perwujudannya adalah dengan berzakat, bersedekah, maupun melakukan pelayanan sosial bagi mereka yang kurang beruntung. Teman-teman, tanpa kita sadari, banyak hal yang sering kita lakukan di bulan Ramadan yang tentunya memiliki berbagai banyak hal positif di dalamnya. Salah satunya dengan beribadah secara berjamaah. Ramadan merupakan waktu yang tepat untuk kita memperkuat ikatan sosial dan ikatan spiritual antar sesama. Salah satunya tentunya dengan beribadah, yaitu berjamaah dengan melaksanakan sholat tarawih di masjid maupun di musola bersama komunitas tempat. Dengan melakukan beribadah secara berjamaah, tentunya akan memperkuat tali silaturahmi antar sesama dan juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang pelajar, kita tidak pernah terlepas untuk menuntut ilmu. Jadi, gunakan waktu di bulan Ramadan ini untuk menambah pengetahuan ilmu agama kita, baik berupa dengan membaca buku-buku Islam, kajian agama, yaitu dengan mendatangi berbagai macam majelis-majelis taklim, guna memperdalam pengetahuan serta meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat kita berada di zaman yang dipenuhi dengan teknologi yang semakin canggih dan juga teknologi yang semakin berkembang, jadi gunakanlah teknologi-teknologi tersebut sebagai ajang mengumpulkan pahala jariah dengan cara men-share atau menyebarkan dakwah-dakwah Islam melalui platform-platform online yang sudah tersedia. Nah, Sobat Monel, dari kegiatan-kegiatan positif tadi, kita dapat melaksanakannya di waktu luang kita saat bulan Ramadan, agar kita dapat meningkatkan kebaikan dalam diri kita, salah satunya dengan menghindarkan rasa malas dan membiasakan hidup produktif. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima amal kebaikan kita dan memberikan kita petunjuk di akhirat kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Cukup sekian, saya Yurina Putri beserta kru Monel TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.